Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Alfa di Jejak Sales. Saya akan bahas lagi Honda Beat, teman-teman. Beat ini Beat paling spesial menurut saya. Seperti apa spesialnya? Pakai telur enggak? Spesial banget pokoknya. Kita cek yuk videonya yuk. Oh iya, yang belum subscribe, bantu subscribe dulu ya, teman-teman, agar channel saya berkembang, teman-teman tidak ketinggalan info motor terbarunya, dan saya semakin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Dan saya doakan yang sudah subscribe, semoga kebaikan teman-teman dibalas berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, coba yang mana yang spesial, teman-teman? Ada enggak? Nah, betul yang ini nih yang paling spesial. Kenapa saya bilang spesial? Ini tipe apa sih? Baru banget. Baru pertama Beat ada perpaduan warna kayak gini, teman-teman. Perpaduan warna yang luar biasa menurut saya. Nah, ini ternyata kirain Beat yang paling spesial, tapi ternyata ini versi paling murah, teman-teman. Ini Beat CBS. Biasanya yang warna spesial itu kan tipe ISS, tipe Deluxe, tapi ini ternyata Honda dia ngasih warna spesial untuk Beat CBS. Warnanya keren banget gitu. Nah, seperti apa aja kelebihannya? Kita cek ya. Nah, untuk harganya Honda Beat ini dibanderol dengan harga 18.525.000. Itu OTR Sumedang. Jadi orang Bandung mau beli di sini bisa, orang Majalengka bisa, Subang, Garut dan sekitarnya mau cash kredit bisa. Dan STNK BPKB akan sesuai domisili yang beli motor. Jadi orang Majalengka beli motor di Sumedang, STNK-nya akan Majalengka. Langsung kita bahas deh kelebihannya. Nah, pertama sebenarnya untuk fitur seperti mesin itu sama, teman-teman, tidak ada perbedaan. 110cc ESP, kombi brake sama, pelek, ukuran pelek sama, ukuran ban juga sama, tidak ada yang berubah. Komposisi iritnya itu hampir 60 km per liter, masih sama, tetap irit. Nah, yang berubah kita lihat perpaduan stripping dan warnanya, teman-teman. Jadi ini pertama, teman-teman, untuk Beat CBS ada perpaduan yang luar biasa di sini menurut saya ya, antara warna dope dan warna glossy. Nah, ini kita cek deh. Jadi yang depannya ini kalau kodenya itu hitam silver, teman-teman. Tapi menurut saya ini kodenya lebih ke brown yang kemarin. Jadi teman-teman yang udah tahu motor Beat Deluxe Brown, nah ini disematkan di motor CBS. Depannya dia warna brown. Nah, dan dikombinasikan dengan warna glossy warna hitam. Jadi nggak full brown. Kalau full brown nanti jadinya Beat Deluxe. Ini Beat CBS, teman-teman. Nah, ini kan warna brown ya. Nah, belakangnya kita lihat. Nah, seperti ini. Dia warna glossy, mengkilap. Jadi yang suka brown dan warna glossy, ini warna yang paling cakep menurut saya, teman-teman. Untuk worth it teman-teman miliki gitu. Kita lihat ya tampilan belakang. Ini warna hitam dope, dilapisi dengan stiker. Nah, strippingnya kita lihat Beat, dia perpaduan warna antara hitam dan silver, disimpan di warna putih. Jadinya kayak gini, teman-teman, dipadukannya. Jadi benar-benar Honda itu jago urusan stripping dan warna, teman-teman, ngolahnya. Jadi kita benar-benar dimanjakan mata itu lihat. Indah banget kan strippingnya gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang depannya, yang brown? Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka punya Beat Deluxe Brown, beli stripping ini kayaknya bisa, teman-teman. Gitu, dipasang stripping Beat yang terbaru. Pakai stripping kayak gini bentuknya nanti yang brown. Nah, jadi ada stripping bacaan Honda, stiker hitam. Nah, berlapiskan warna putih di sini, teman-teman. Nah, jadi mungkin yang rindu pengen punya Deluxe tapi budgetnya terbatas, nah bisa pilih ini, teman-teman. Gitu, jadi ini versi Deluxe murahnya gitu. Tapi ini kan tipe CBS, tidak ada engine stop system gitu. Belum dilengkapi dengan power charger juga ya, karena ini tipe CBS. Tipe paling murah, tapi warnanya enak dilihat terus ya. Mewah lah dilihatnya. Mau lihat ya. Nah, ini worth it untuk teman-teman nih. Milikin yang ingin memiliki Beat CBS, mungkin saya referensikan warna ini. Gitu. Nah, kita cek ya bagian sininya. Dan tidak ada perubahan.
sama semua velg, mesin, jadi berubah stripping. Tapi yang paling ekstrim itu berubahnya di sini, di warna hitam silver. Nah itu mungkin tentang bit hitam silver, wajib teman-teman miliki nih, warna ini wajib dipilih banget gitu, karena menarik banget. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.